Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, jumpa kembali di channel kesayangan kalian tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik terupdate seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen ya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar-kabar selanjutnya. Baiklah para sahabat Leslar, kabar sore ini tentunya datang dari unggahan Leslar Update ya. Dimana Leslar Update mengunggah postingan daripada Rizky Billar dan keluarga. Di sini kita salvok kepada Rizky Billar ya, yang memegang sebuah cincin. Di sini terlihat bahwa raut wajah Rizky Billar sangat bahagia. Dan keluarganya pun terlihat sangat bahagia ya. Wah, ini pertanda apakah? Kenapa Rizky Billar memegang sebuah cincin? Apakah cincin tersebut akan diberikan kepada Dede Lesti? Wah, kalau seandainya benar, ini merupakan kabar bahagia ya buat kita para fans Leslar tentunya ya. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri banyak komentar oleh para sahabat dan para fans tentunya ya. Di sini ada akun Instagram Ati Embudi yang menuliskan komentar, selalu ada hal bikin penasaran, kadang sesuai ekspektasi, kadang enggak. Ngalahkan drakor, tapi apapun itu cuma mau bilang jodoh pasti bertemu. Siapapun itu jodoh mereka nantinya. Dan ada ika.kurniadi.5, seneng kalau udah lihat Leslar itu deg-degan. Gimana gitu jadi bucin juga nih. Itulah beberapa komentar dari para sahabat dan para fans tentunya positif ya, mengenai Rizky Billar yang memegangi sebuah cincin. Kita doakan saja semoga Rizky Billar benar-benar memberikan sebuah cincin tersebut kepada Dede Lesti. Dan semoga hubungan mereka cepat dipersatukan sampai til jannah. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama Ting Ting TV. Sekian, terima kasih. Wassalam.